岡岡です。今ですね、江戸建物園っていう場所にいます。でこちらが江戸建物園です。江戸建物園は、古い建物の、博物館みたいな感じなので、ぜひインドネシア人の方々も来て、その実際江戸時代にあったものを実物を見てください。では行きましょう。今ですね、建物園の中にいます。これから見回るので、まずちょっとチケットを見せたいと思います。これがチケットです。なのでこの建物の中を見たいので、では行きましょう。はい、今建物園の中にいます。でこの建物園は江戸建物園という名前なので、江戸時代から作られた建物をここに持ってきて、で、博物館みたいな感じをになっています。こちらが建物がいっぱいあります。江戸時代の実際の建物です。なので実際の建物を作っているので雰囲気とか分かるので、rumah ini didesain oleh arsitektur Jepang bernama Sutemi Horiguchi, yaitu pemimpin gerakan modernisme di Jepang. Horiguchi membangun rumah ini begitu dirinya kembali dari Eropa. House of Koide adalah perpaduan antara desain Belanda di masa itu dan juga desain Jepang tradisional.写真家の人がスタジオを持ってここに住んでいる家になっています。1935年に建てられた建物です。行きましょう。 Pada awalnya foto studio ini berlokasi di daerah Tokiwadai, di mana area ini dikembangkan sebagai salah satu perumahan sehat. Namun, saat itu peralatan untuk pencahayaan fotografi belum dikembangkan, sehingga studio menggunakan jenis kaca buram di sisi utara untuk keperluan pencahayaan studio. はい、入り口の建物園の左側に行くと、農家の、集落みたいなところがあります。この農家のところでいろんな建物があるので見に行きましょう。Rumah ini dibangun pada akhir zaman Edo oleh keluarga Yoshino yang mengelola desa Nozaki. Sekarang Desa Nozaki adalah bagian dari kota Mitaka di Tokyo Prefecture. Rumah ini bisa dibilang termasuk mewah sebagai rumah keluarga untuk daerah pedesaan.
その建物園の、住宅の中に一つだけあのカフェがついている場所があるのでこちらになります。では行きましょう。House of Gyogdalalanda awalnya berlokasi di Shinomachi Shinjuku. Bangunan ini mempunyai gaya desain barat yang sangat kuat. Pada tahun 1920, seorang arsitek dari Jerman bernama George Dalalande melakukan renovasi terhadap bangunan rumah dan menjadikannya 3 lantai. Seiring berjalannya waktu, rumah ini juga banyak berganti pemilik. Salah satunya yang pernah menghuninya adalah Mishima Kayun, yaitu penemu kalpis yang jadi salah satu minuman favorit orang Jepang. Bangunan ini dibangun pada zaman Meiji dan awalnya berlokasi di daerah jembatan Mansebashi, yaitu di daerah Akihabara. Tram ini dulunya digunakan untuk melayani rute stasiun Shibuya ke Shinbashi, Hamacho Nakanohashi, Sudacho, yang sekarang menjadi Kanda, dan rute sebaliknya. Tram di Tokyo mulai dihilangkan pada tahun 1963, kecuali jalur Arakawa yang masih beroperasi hingga sekarang. Hai, で今は建物園の下町中通りっていう場所に東ゾーンにあります。こちらがあの町なのですごい賑やかな場所になってます。Zaman Showa, toko Maruni Shouten menjual berbagai barang-barang kebutuhan rumah tangga. Interiornya sangat menggambarkan bagaimana toko tersebut pada tahun 1930-an. っていうあの書店の名前で今でもまだあります。これが当時の書店のお店になっています。You said goodbye like everything's gone. Everything that we could have been. Odakara Yu adalah sento khas Tokyo. Sento adalah pemandian umum air panas dalam bahasa Jepang. Bangunan ini memiliki beberapa fitur mewah seperti atap pelana besar yang bergaya Cina yang biasanya digunakan untuk kuil dan dihiasi oleh ukiran 7 dewa keberuntungan di atas pintu masuk.
pada zaman Taisho. Kodera juga menjual berbagai macam produk seperti pasta, kacang kedelai, saus shoyu, dan minuman beralkohol. では以上建物園の、旅でした。すごい面白かったですね。すごい雰囲気も良かったので、ぜひ湯の二世紀の方々も来てください。ではまた。